turunan dari rencana aksi nasional, kemudian disambut oleh Bapak Wali Kota Cilegon bersama Forkopimda melalui rencana aksi Cilegon Bersinar. Jadi melalui rencana aksi Cilegon Bersinar ini diamanatkan seluruh kecamatan dan kelurahan itu melaksanakan kegiatan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Untuk itu, di tahun 2022 ini setiap kelurahan wajib membentuk kelompok kerja P4GN. Gitu Pak, kira-kira. Jadi memang ini udah program dari Cilegon selama ini, Pak? Betul, jadi ini adalah program sustainable dimulai dari 2021 sampai tahun 2024 nanti, Pak. Pak, tadi Bapak bicara ada zona merah di daerah Makassar ini. Oh iya. Ya, Pak, itu memang sudah terpantau dari seluruh ada program Bersinar ini atau gimana, Pak? Jadi ya baik, untuk pemetaan kawasan rawan itu kita lakukan setiap setahun sekali, Pak. Updating data selalu kita lakukan, dan di tahun 2021 kemarin kita mengidentifikasi 3 kecamatan atau 3 wilayah yang memang tindak pidananya tinggi, kemudian kasus penyalahgunaannya juga tinggi, kemudian juga ada rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat juga lumayan cukup tinggi, sehingga memang artinya ada demand di situ, ada peredaran di situ. Untuk itu kita melalui program Cilegon Bersinar ini kita mendorong setiap dari kelurahan masyarakat itu memiliki ketahanan diri dengan program dari oleh untuk mereka. Dilaksanakan 43 kelurahan, Pak. Siap, 43 kelurahan. Ini adalah kelurahan ke-23. Ke-23. Lanjut Rasul. Harusnya semua kelurahan. Jadi setelah kelurahan dibentuk, nanti kecamatan mengundang orang-orang yang sudah di-SK-kan tadi. Nah, diundang untuk diberikan BIMTEK. Dan di BIMTEK nantilah diberikan pembekalan kaitan dengan pemetaan kawasan rawan, screening bahaya narkotika, dan tes urin. Nanti kami tes urin lagi dari kecamatan. Pak, terakhir, harapan? Ya, harapannya sih yang pertama untuk program Bersinar ini bukan hanya sekedar wacana, tapi menjadi program yang berbasis apa ya, pemberdayaan masyarakat. Jadi pembangunan masyarakat tidak melulu bentuk fisik, mudah-mudahan juga bisa melalui pembentukan karakter di masyarakat sendiri. Itu kira-kira, Kak. Ya, BNN dengan Lurah Mekarsari kan tentunya bekerja sama ya untuk melaksanakan kegiatan Bersinar ya, bersih dari narkoba. Tentunya ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat, di mana kita di sisi lain kita membangun fisik, di sini adalah memang kita membangun manusianya agar sehat, tidak apa terhindar dari zat-zat yang memabukkan seperti narkoba dan lainnya. Pak, ini program dari pemerintah kota ya, Pak, terkait Bersinar ini, Pak? Iya, ini adalah kegiatan yang kelurahan lain juga melaksanakan ini kan. Dan di Mekarsari tentu kegiatan lain juga melaksanakan, dan pada pagi ini adalah kita melaksanakan kegiatan Bersinar, bersih narkoba, menghadirkan semua dari unsur RT RW, tokoh masyarakat, dari Babinsa, Kamtibmas juga, unsur dari TNI, dari kepolisian, kita libatkan semua agar bersinergi membangun kebersamaan untuk mengatasi itu kan biasanya di lingkungan masyarakat tentang masalah narkoba. Mekarsari salah satu zona merah, Pak. Iya. Kelurahan ini ada satu daerah yang memang terindikasi warganya narkoba. Tanggapan Bapak gimana, Pak? Iya. Tentunya kan memang karena memang Merak ini kan semua alat mayoritas yang dekat sepanjang rel ini kan pendatang itu kan ya itu. Dan memang banyak juga yang bedeng-bedengan yang perlu kita harus awasi bersama keberadaan yang mobilitas, karena yang kontrak satu bulan lepas masuk lagi ini kan intensitas satu bulan pergantian orang masuk juga kita akan tingkatkan, mengfungsikan linmas gitu kan, dan pengawasan dari RT dan yang mempunyai kontrakan tentunya harus kita libatkan juga keberadaan yang kontrak di atau sewa di rumah tersebut. Terakhir Pak, pesan dan kesan terkait acara Bersinar BNN Kota Cilegon dengan Kelurahan Mekarsari. Ya, tentunya kegiatan ini adalah sangat bermanfaat agar masyarakat atau yang hadir pada acara ini adalah Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, kader Posyandu, kader PKK menyampaikan kembali kepada masyarakat, khususnya pada keluarganya sendiri, anak-anaknya, agar jangan sampai apa tercandu atau obat-obat terlarang tersebut. Gitu.